Jika kita lihat, ternak sapi kita sering menjilat-jilat di kandang, maka bisa dipastikan bahwa sapi kita kekurangan mineral. Sapi perlu diberi suplemen yang mengandung mineral. Mineral bisa kita berikan dengan cara mencampur dengan pakan atau kita larutkan dengan air minum pada waktu kita memberikan komboran. Jika sapi belum menyukai komboran menggunakan mineral, maka mineral dapat dicampurkan dengan komboran yang terlebih dahulu dilarutkan dengan dedak. Komboran menggunakan mineral ini bagus. Saya coba untuk sapi yang bunting. Pada waktu sapi ini beranak, mudah dia untuk beranaknya, dan pedet yang dihasilkan juga bagus.